Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi bermula pada hari ini, hari Isnin 20 September 2021, pelbagai pembayaran yang besar akan dilakukan. Kita bermula dengan dijangkakan, walaupun tidak ada sebarang pengumuman, tetapi dijangkakan hari ini akan mulanya pembayaran bantuan khas COVID ataupun BKC kepada mereka yang lulus rayuan BPR. Yang lulus rayuan BPR tetapi tak dapat BKC, insyaAllah pada hari Isnin ni anda ada kemungkinan untuk menerima bayaran BKC. Walaupun tidak ada sebarang pengumuman, tetapi Timbalan Menteri Kewangan telah pun menyatakan pendirian Kementerian Kewangan dan juga telah berjanji akan menyalurkan bayaran BKC kepada mereka yang lulus BPR rayuan dengan segera. Jadi tidak mustahil dalam tempoh minggu ini mereka yang lulus rayuan akan mula menerima bayaran BKC anda, bayaran BKC untuk fasa pertama. Kemudian disusuli dengan keesokan harinya, 21 September 2021, penerima bagi grant khas prihatin daripada GKP 1.0, GKP 2.0, GKP 3.0 dan yang lulus untuk permohonan GKP 4.0 akan mula menerima pembayaran GKP anda sebanyak RM500 bagi pembayaran yang pertama. Bermula pada hari Selasa, bayaran akan dilakukan secara berperingkat, mungkin mengambil masa dalam tempoh satu minggu kerana melibatkan hampir 1 juta penerima daripada individu, perusahaan kecil dan juga sederhana. Kemudian insyaAllah pada hujung bulan ini telah pun diberikan jaminan oleh Kementerian Kewangan melalui Teku Zafra bahawa bayaran BPR fasa ketiga dan juga bayaran BPR untuk mereka yang lulus rayuan akan mula dilakukan. Telah saya nyatakan sebelum ini, dijangkakan bayaran kemungkinan besar akan diumumkan ataupun dilakukan bermula 24 September ataupun selewat-lewatnya dijangkakan akan diumumkan ataupun dilakukan pada 27 hari bulan September. Jadi untuk bayaran BPR fasa ketiga dan juga yang lulus rayuan ni sebanyak RM200,000 ini dijangkakan akan berlarutan sehingga ke awal bulan Oktober 2021. Berapa hari kita pun tak pasti, kemungkinan besar mengambil tempoh masa selama seminggu, mungkin 5 hingga 6 hari untuk kesemua penerima BPR yang masih berbaki lagi bayaran dan juga rayuan menerima bayaran masing-masing. Kemudian disusuli juga dengan pembayaran pada bulan Oktober, iaitu bermula pada 1 Oktober bagi pengeluar ataupun penerima Citra, anda akan mula menerima bayaran Citra anda pada 1 Oktober. Saya akan mula menerima bayaran Citra anda saya pada 1 Oktober. Jadi bagi yang bertarikh 1 September bayaran mereka untuk bulan Oktober ni, tarikh bayaran anda tidak akan bertukar. Tetapi yang bertarikh 2 September yang mana bayaran mereka bertarikh 2 September, tarikh bayaran anda akan bertukar kerana 2 Oktober tu adalah hari Sabtu, 3 Oktober adalah hari Ahad. Jadi pembayaran Citra akan bermula pada 1 Oktober hari Jumaat, disusuli dengan 4 Oktober pada hari Isnin. Dan insyaAllah untuk Citra ni nanti saya akan keluarkan satu jadual mengikut, saya tidak ulang saya dah buat jadual dan Alhamdulillah setakat ni jadual saya pun tak lari mana pun, sebab daripada awal Aisina lagi saya dok buat. Jadi kita pun dah boleh faham berkenaan dengan cara-cara pembayaran ni, dan insyaAllah saya akan keluarkan jadualnya mungkin pada minggu hadapan, lebih kurang macam tu lah. Okey, dan juga yang terakhir sekali adalah bayaran bagi bantuan kehilangan pendapatan BKP yang bernilai sebanyak RM500 dan akan diberikan kepada 1 juta individu yang kehilangan pekerjaan. Jumlah bayaran ini adalah sebanyak RM500 juta. Mereka yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2021 dan disebabkan oleh pandemik COVID-19 sahaja yang akan menerima bayaran BKP ini. Semak silang akan dilakukan terhadap agensi-agensi yang berkaitan, Lembaga Hasil Dan Negeri, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Perkeso,
sumber manusia HRDF dan juga mungkin juga dengan Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja ni bertujuan kerana apabila majikan memberhentikan pekerjanya, majikan perlu menghantar satu surat salinan pemberhentian kerja dan sebagainya, kenapa diberhentikan, alasan dan juga sebagainya, apa bentuk pampasan dan sebagainya kepada Jabatan Tenaga Kerja Rakyat untuk rekod mereka, untuk memastikan majikan mengikut segala akta dan juga perundangan yang telah ditetapkan terhadap pekerja yang ada ataupun tenaga buruh yang ada di negara kita. Jadi apabila semakan dilakukan, mendapati anda diberhentikan oleh sebab pandemik COVID-19, insyaAllah anda akan mendapat bayaran sebanyak RM500. Dan untuk BKP RM500 ini, masih tidak ada lagi sebarang laman sesawang untuk membuat semakan. Jadi insyaAllah kita perlu tunggu dan membuat semakan dari semasa ke semasa. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan dengan kemaskini bagi bantuan-bantuan atau pembayaran yang akan dilakukan dalam tempoh bermula pada hari ini dijangkakan, dan juga seterusnya sehingga kepada bulan Oktober. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.